Nama TikToker Bima Yudo Saputro kini jadi perhatian netizen usai berani melontarkan kritik pedas ke pemerintah Lampung. Seketika keselamatan keluarganya di Indonesia terancam. Pasalnya pihak keluarganya didatangi polisi hingga dipanggil langsung Bupati Lampung Timur. Naasnya lagi, dalam unggahan Bima ia menyebut jika ayahnya disebut tak becus mendidik anak. Terkait hal itu, sejumlah pihak mulai beraksi. Anggota DPR RI Daerah Pemilihan 1 Lampung, Taufik Basari salah satunya. Taufik meminta agar polisi tidak memproses laporan tersebut. Taufik mengaku sudah menyampaikan permintaan itu secara langsung kepada Polda Lampung pada Jumat 14 April 2023. Itulah tadi berita hot news kita pada hari ini. Saksikan berita hot news lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!